berlaku krisis perlembagaan. Maka dia istihadah rorak. Bila dia istihadah rorak, dia ketahui ambil kuasa. Bila tak ada kuasa, maka dia mengetah. Bila kita tidak mengetah, sekarang ni, Tok Guru mengetah, walaupun tak boleh nak laksanakan wuduk, kita boleh mengharamkan judi di Kelantan. Kita boleh mengharamkan arak daripada dijual kepada orang Islam. Kita boleh meletakkan semua keuangan negeri di perbankan Islam. Kita boleh melaksanakan peraturan-peraturan menutup aurat dan sebagainya. Banyak perkara yang kita boleh buat. Cuma nak buat hudud tu belum boleh. Nak buat hudud tu belum boleh. Tapi dia cabar supaya kita masuk ke perangkat. Sedangkan mereka ni penuh dengan rasa kebencian terhadap hudud. Bapak, bila kita sebut, bila Tok Guru ditanya, dia asok Tok Guru, kononnya untuk nak jawab, untuk supaya Tok Guru dia tak berani jawab. Tapi Tok Guru jawab, kita akan laksanakan hudud. Kita akan laksanakan hudud. Orang UMNO nak rakyat kebencian dia terhadap hukum Islam. Dia ditanya kapas sih? Ditanya kapas sih? Lepas tu kapas sih, dia duduk berlawan dengan dia sama, tak ada duit televisyen. Tak ada duit dalam televisyen. Bila kapas sih jawab, kita tidak setuju dengan PAS nak laksanakan hudud, 5 hari kapas sih duit dalam televisyen. Apa kerja UMNO bila PAS nak laksanakan wuduk, ditanya kapas tu. Ditanya lingkis yang. Dia bukan orang Islam, dia tak percaya kepada hukum Islam. Dan kita tidak kecil hati. Kita tidak kecil hati kalau orang bukan Islam tak nak laksanakan wuduk. Kita tidak kecil hati kalau orang bukan Islam walaupun kita marah. Tapi kita tidak kecil hati kalau dia hina hukum Islam. Tapi hak kita kecil hatinya bila UMNO menghina hudud. UMNO nak kita tanya kapas siwak berapa? Dia tu kena jawab no ke tak sih? Dan kalau dia jawab no, laksanakan semua benda ke arah untuk nak laksanakan. Tiba-tiba kita tanya kapas siwak berapa? Ustaz Amin saat dibaca ayat wajib puasa. Tak ada siapa dia pun kita tanya, UMNO setuju ke tak kita nak puasa ni? Kemudian puak-puak kita jauhi. Tak ada satu orang pun UMNO kita tanya, kapas ni setuju ke tak orang Islam ni nak jauhi? Tak ada. Tiba-tiba bila nak laksanakan hudud, kita tanya kapas ni. Tujuh, boleh masa apa ke tak? Maksudnya kita duduk kecek dalam perkara Islam kita, sama kita. Tiba-tiba kita tanya ke pesih. Ya bukan beragam Islam. Kita nak tanya UMNO, nak ke tak laksana hudud? Hal ni, hal dia tak ada jawab. Tiba-tiba dia nak lagukan kita dengan DAP dan sebagainya. Adik kakak muslimin muslimat ni dirahmati Allah sekalian. Itulah wajah sebenar UMNO sebenarnya. Maknanya dia tak asih hudud, dia tak asih ni. Dan dia nak lagukan kita dengan DAP dan sebagainya. Jadi adik kakak muslimin muslimat ni dirahmati Allah sekalian. Tangan hak kita mengundi ini akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh lari dalam persoalan wuduk, persoalan judi, persoalan arak dan sebagainya. Semuanya kita boleh nampak dengan jelas di Kelantan ini. Arak diharamkan bila PAH naik Kelantan, judi diharamkan bila PAH naik Kelantan. Dia berfikiran judi ini hak rakyat Kelantan yang dia akan kembalikan judi. Dan kalau kita boleh bergerak lebih kuat lagi ke arah Putrajaya, kita pun ada juga keyakinan kita bahawa royalti petroleum adalah hak rakyat Kelantan dalam perjanjian ataupun dalam Akta Pembangunan Petroleum 1974 dan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh Kerajaan Kelantan dengan Petronas pada tahun 1974 ataupun 1975 gitu. Jadi kita yakin royalti petroleum ni hak rakyat Kelantan. Dia pula yakin judi adalah hak rakyat Kelantan. Jadi dua-dua ni akan menjadi pilihan hadiah kepada rakyat Kelantan dalam pilihan raya hak akan datang. Kalau benar dia, rakyat Kelantan akan boleh judi. Benar kita, rakyat Kelantan akan boleh royalti. Jadi suruh kepada adik-adik semua, mudah-mudahan dapat adik-adik sebarkan kepada saudara-saudara kita. Hak mana duduk dalam UMNO apa semua tu, saudara kita, nama lebih kurang serupa dengan kita, bakar pun setengah-setengah tu bakar kita dan sebagainya. Cuma mereka dikelirukan
kita halak supaya kita menjadi ejen-ejen menyelesaikan kekeliruan mereka untuk bersama dengan kita mencapai kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.